Lalu pemirsa, sakit hati mantan istrinya menikah lagi. Seorang pria nekat membunuh anak tirinya. Pelaku sudah 4 bulan bercerai, sementara ibu korban baru 9 hari menikah dengan pria lain. Saya Nawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam serka. Jajaran puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Pekanbaru, Riau. Akibat kebakaran, pemilik rumah terluka saat berupaya menyelamatkan barang-barang. Diduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik. Kebakaran besar ini terjadi di wilayah pemukiman padat di Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, Riau. Sempat terekam video amatir dari warga. Petugas dibantu warga bergotong royong memadamkan api yang makin membesar. Akibat kebakaran ini, seorang ibu rumah tangga mengalami luka saat berupaya menyelamatkan barang-barang. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik di plafon rumah. Petugas pemadam kebakaran sempat terkendala akses jalan yang sempit dan banyaknya warga yang bergerumun di lokasi kejadian. Terbakar sebagian rumah tempat tinggal. Nah, tadinya dikatakan kita dapat informasi ada yang korban. Nah, alhamdulillah dengan kesiapsiagaan pasukan dan masyarakat di tempat, korban bisa kita selamatkan. Akibat kebakaran ini, dua rumah warga ludes terbakar, diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab dari kebakaran ini. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. 7 pengunjung mal di Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam lift. Fasilitas mal tersebut tiba-tiba berhenti di antara lantai 1 dan lantai dasar. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi satu persatu pengunjung yang terjebak di dalam lift di sebuah mal di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. 5 orang laki-laki dan 2 wanita terjebak lift usai menonton bioskop. Secara tiba-tiba fasilitas tersebut berhenti di tengah-tengah antara lantai 1 dan lantai dasar. Para pengunjung keluar dari lift setelah petugas membongkar bagian atap lift dari lantai 1. Belum diketahui penyebab dari kejadian ini. Jebak di lantai 1 antara UG dan lantai 1. Di dalam yang terjebak itu ada 7 orang. Nah, tadi proses evakuasi gimana, Pak? Ada kesulitan, Pak? Proses evakuasi tadi memang kesulitan, memang tidak bisa dibuka, tapi akhirnya petugas pemadam kebakaran tim manajemen di situ bisa bongkar lewat pintu yang atasnya. Usai pendataan para korban, kini diizinkan pulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Tawuran 2 kelompok remaja di kawasan Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan terjadi dini hari menjelang pagi. Para pelaku menggunakan senjata tajam membuat warga dan para pengendara takut melintas. Tawuran 2 kelompok remaja nyaris terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada dini hari menjelang pagi. Para pelaku terlihat menggunakan berbagai senjata tajam berupaya menyerang lawannya. Dari aksi ini, warga dan pengendara yang melintas takut menjadi sasaran. Menurut warga, tawuran 2 kelompok remaja ini kerap terjadi menjelang subuh. Ada tawuran, Mas. Cuman saya nggak tahu masalahnya. Saya tahu-tahu udah tawuran aja menjelang pagi itu. Ini tawurannya warga sini atau dengan warga mana sih, Bang? Kayaknya sih bukan warga sini. Kalau warga sini saya banyak yang kenal. Terus saya lihat sampai selesai, cuman nggak ada orang yang kenal.
Tak ada korban dalam kejadian ini, namun warga berharap polisi lebih meningkatkan patroli mengantisipasi tawuran yang kerap terjadi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Polisi masih menyelidiki kecelakaan maut minibus tertimpa kontainer di ruas tol Purbalenyi yang menewaskan pengemudi dan melukai 7 penumpang lain. Evakuasi korban terekam video amatir berlangsung dramatis. Petugas memburu pengemudi kontainer yang telah diketahui identitasnya. Kecelakaan maut minibus tertimpa truk kontainer ini terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 91 Purwakarta, Jawa Barat, terjadi akhir pekan lalu. Akibatnya korban Ian Bastian, 64 tahun warga Serpong, Tangerang Selatan, tewas terjepit badan mobil, selain itu 7 penumpang lainnya luka-luka. Evakuasi korban berlangsung dramatis menggunakan alat berat. Sampai saat ini Satlantas Polres Purwakarta masih menyelidiki kecelakaan maut ini. Polisi juga masih memburu supir kontainer yang telah diketahui identitasnya kabur usai kejadian. Untuk sementara kami sudah menghubungi keluarganya. Insya Allah sudah dikasih tahu kepada perusahaannya untuk dihadirkan dulu. Kalau tidak 1x24 jam tidak bisa, ya mungkin nanti akan kami layangkan surat perintah. Sementara suasana duka masih menyelimuti rumah korban di perumahan Puspita Lokat Serpong. Korban akan dimakamkan dalam waktu dekat. Dari Purwakarta dan Tangerang Selatan, tim kontributor melaporkan. Polisi beku kawanan pelaku bajing loncat yang kerap beraksi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dari pelaku, petugas menyita 2 batang besi hasil curian. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Aksi pelaku sempat viral di media sosial. Video amatir yang sempat viral ini merekam aksi bajing loncat menggasak batang besi dari truk yang tengah melaju. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat lalu lintas di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, ramai pengendara. Polisi meringkus 1 pelaku berinisial MS dan seorang penadah. Dari tangan pelaku disita barang bukti 2 batang besi hasil curian. Kawanan pelaku ini kerap melancarkan aksinya di sepanjang Jalan Raya Bekasi Cakung dengan sasaran truk bermuatan besi maupun material bangunan lainnya. Meski meresahkan, namun para korban pengemudi truk belum ada yang melaporkan kasus ini ke polisi. Yang viral di medsos itu sempat mengambil kira kurang lebih 50 kg beratnya. Ya, dengan nilai tidak begitu banyak, 325.000, tetapi permasalahannya adalah ini dia lakukan ketika berhasil, dia mencari sasaran lain. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP dan terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, seorang sopir terluka setelah bus yang dikemudikan menabrak pembatas jalur Transjakarta. Akibatnya sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Sebuah bus pariwisata tujuan Pandeglang, Banten ini menabrak pembatas jalur Transjakarta dari arah Slipi menuju Tomang, Jakarta Barat. Diduga pengemudi tak melihat pembatas jalan hingga masuk ke dalam jalur tol dalam kota. Akibatnya sopir bus mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara 50 penumpangnya mengalami luka ringan. Kasus kecelakaan tengah ditangani Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku pencurian mobil box di jalan tol Cikampek. Pelaku beraksi mencuri mobil box di kawasan Pasar Tanah Abang, kemudian kabur ke Jawa Tengah untuk menjual kendaraan hasil curiannya. Penangkapan pelaku pencurian mobil box ini diwarnai aksi kejar-kejaran di ruas tol Cipali Cikampek arah Palimanan. Pelaku berupaya kabur disergap anggota di tengah jalan tol. Dari penyelidikan diketahui kedua pelaku beraksi mencuri truk box di salah satu kantor ekspedisi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Pelaku mengaku usai beraksi kabur ke wilayah Jawa Tengah akan menjual truk hasil curiannya ke seorang penadah. Pelaku yang bisa kita amankan itu sebanyak 2 orang.
inisial S dan inisial K, yang kedua-duanya seorang swasta, dalam arti tidak memiliki pekerjaan tetap, dan yang salah satunya inisial S itu adalah seorang residivis. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Metro Tanah Abang. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap sindikat pelaku yang merupakan spesialis pencuri truk box yang marak terjadi termasuk ke penadahnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, penangkapan seorang residivis yang kembali mencuri di Kota Padang, Sumatera Barat diwarnai jerit tangis keluarganya. Setelah tiga kali menjalani hukuman penjara, pelaku kembali mencuri di rumah seorang anggota polisi. Saat penangkapan, pelaku disembunyikan keluarga di dalam kamar. Polisi mendatangi rumah Marvel, seorang residivis di Banuran, Lubuk Begalung, Kota Padang. Mengetahui kedatangan polisi, Marvel bersembunyi di dalam kamar dan keluarga berdalih tidak mengetahui keberadaannya. Istri Marvel juga mencoba menghalangi penangkapan. Polisi kemudian mendobrak paksa pintu kamar yang membuat anak-anak menangis. Di dalam kamar didapati Marvel yang bersembunyi. Marvel menolak ditangkap dan berdalih kakinya sedang sakit. Keluarga mencoba menghalangi saat Marvel akan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, residivis ini mengakui mencuri di rumah anggota polisi di kawasan Koto Baru, Kota Padang. Residivis tersebut sudah dipidana lebih dari satu kali, cuman ini baru satu kali dipidana, tapi perbuatannya sudah berulang kali. Katanya dia mencuri di rumah anggota ya, Nan? Ya, benar. Yang bersangkutan, kebetulan TKP saat ini adalah rumah orang tua dari anggota Polri. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti handphone hasil curian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi komplotan pembobol mesin ATM minimarket di Tasikmalaya, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku nekat bongkar plafon untuk masuk ke dalam minimarket. Pembobolan dilakukan pelaku menggunakan alat las. Dua pelaku terekam CCTV masuk ke dalam minimarket melalui atap di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku membobol mesin ATM di dalam minimarket dan menggasak uang ratusan juta rupiah. Aksi pembobolan ATM ini baru diketahui karyawan minimarket pada pagi hari saat menemukan minimarket kondisinya berantakan dan atap plafon yang rusak. Dari lokasi ditemukan mesin ATM yang rusak, serta alat las dan juga tabung gas 3 kg. Polisi melakukan olah TKP dan menyisir sekitar lokasi, menemukan sejumlah uang diduga milik para pelaku yang tercecer. Dalam hancur, atap bolong, sama lihat ke pinggir ATM, sama jebol juga. Kalau kerusakannya, seperti gimana? Hancur, Pak. Dibobol sama di las gitu. Dari aksi ini, pelaku menggasak uang di dalam ATM 136 juta rupiah. Pembobolan ATM di minimarket Indomaret. Pada saat ini kita masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk kerugian sementara 136 juta. Kasus ini masih dalam penyelidikan, pelaku diburu polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan narkoba jenis ganja dari Aceh, Medan, dan Jakarta. Dari 12 pelaku disita 1,3 ton ganja siap edar. 1,3 ton lebih ganja siap edar ini digagalkan Polda Metro Jaya dari jaringan pelaku antar provinsi.
12 tersangka diamankan merupakan jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta. Upaya penyelundupan ini digagalkan saat para pelaku akan mengirimkannya ke Jakarta. Polisi mengembangkan kasus ini untuk memburu 6 pelaku lain yang masih buron. Narkotika jenis ganja sebanyak 1,370 ton dari jaringan Jakarta, Medan, dan Aceh. Pemirsa, acara ulang tahun di sebuah restoran di Gambir, Jakarta Pusat dibubarkan paksa Satpol PP karena melanggar PPKM level 3 yang masih berlaku. Penyelenggara acara mengundang tamu tanpa dibatasi jumlahnya. Restoran tempat penyelenggaraan acara disegel selama 3 hari. Sejumlah tamu undangan ulang tahun menikmati alunan musik dan bernyanyi di panggung sebuah restoran Jalan AM Sangaji, Gambir, Jakarta Pusat. Sementara di meja-meja yang tersedia, ratusan tamu saling berdekatan mengikuti acara pesta ulang tahun dan mengabaikan protokol kesehatan. Petugas Satpol PP yang melakukan razia penertiban masa berlakunya PPKM level 3 di Jakarta Pusat mengambil alih acara. Acara pesta pun dihentikan. Dan ternyata di dalam restoran terdapat ratusan tamu yang menyebar di 2 lantai. Perkumpulan dan mungkin dari ulang tahun, tetapi jumlah pengunjungnya tidak dibatasi, protokol kesehatannya tidak dijalankan. Jadi kita segel selama 3x24 jam. Rumah makan tempat penyelenggara acara disegel sebagai sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan pemancing dievakuasi tim SAR setelah perahu yang mereka tumpangi terjebak eceng gondok selama 6 jam di Bendungan Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi para korban dewasa dan anak-anak berlangsung dramatis. Tim SAR mengevakuasi satu persatu pemancing ke kapal Paul Airut setelah 6 jam kapal kayu yang mereka gunakan terjebak eceng gondok di Bendungan Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. Para korban bisa dievakuasi setelah 2 jam tim SAR membuka jalur yang tertutup eceng gondok. Peristiwa terjadi pada sore hari saat 23 pemancing dewasa dan anak-anak akan pulang, namun perahu yang mereka tumpangi terjerat eceng gondok hingga membuat mesin mati. Gulma tersebut menutup jalur perahu setelah tertiup angin. Berbagai upaya telah dilakukan namun tak berhasil. Akibatnya perahu tak bisa bergerak maju ataupun mundur. Kondisi ini terjadi sejak pukul 16 sore hingga mendapat dievakuasi petugas pada pukul 10 malam. Para pemancing asal Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Subang tiba di Jatiluhur pada siang hari. Kita jam 4 kita mau berangkat, tiba-tiba angin kencang, masuk eceng, udah kita nggak bisa bergerak, stuck di situ. Berapa perahu, Pak? 2 perahu. Gitu. Berapa orang, Pak? Jumlah 20, untuk kita 20 dan 3 orang kecil. Banyaknya eceng gondok di lokasi kejadian jadi kendala petugas mengevakuasi para korban. Kalau untuk ini perahu ada 2 perahu tadi itu. 2 perahu, jumlah penumpangnya 22 orang. Proses evakuasi tadi sulit atau gimana, Komandan? Kesulitannya apa namanya? Kita kan eceng gondok ya. Eceng gondok itu kan membelahnya tadi itu. Jadi kita bisa hanya bertolak, tidak bisa mundur kapal itu, jadi kita muter dulu gitu. Kasus warga terjebak eceng gondok sudah beberapa kali terjadi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Satu bulan menikah, seorang suami tega bunuh istrinya. Pelaku jengkel karena istrinya menolak membuatkan secangkir kopi. Selengkapnya sesaat lagi di Sergap.